Okey, baik. Kita sambung tutorial kita yang nombor 2. So, yang pertama ni kita pergi pada database dulu. Database ni dia lebih kepada set-set data untuk kita guna pada sheet-sheet yang lepas-lepas ni. Contoh kata staff database, tengok ada nama-nama ni. So, kita pergi kat jualan. Contoh dekat salesperson ni keluar nama-nama ni, itulah database kita. So database ni kita boleh edit balik, kita boleh tukar nama dia, perbelanjaan ni boleh tukar, cara pembayaran semua boleh tukar dalam ni. Lepas tu kita boleh tukar balik kita punya company detail kita kat atas ni, logo pun boleh tukar sekali. Kita try buat masuk logo, kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Kita try buat masuk logo. Right, so kalau kecil kita besarkan dia, kalau besar kita kecilkan dia. Nampak ni dia automatik masuk sekali dengan dekat receipt punya sheet, dekat receipt dengan quotation ni semua ni, dekat sheet ni. So bila print ni ada sekali lah logo ni. Okay, so dekat sini kita boleh tukar balik. Yang ni pun sama yang ni pun sama, dia akan copy masuk ke sheet jualan juga, receipt juga. Perniagaan Karim. Dan nampak dah tukar. So bila print pun dia akan keluar yang ni juga. Okay, baik, itu sahaja untuk database kita hari ni. Jumpa lagi lepas ni.